Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Dewata. Dan saatnya kita memasuki segmen Rumah Pilkada. Saudara pasangan bakal calon Gubernur Bali Iwayan Koster dan bakal calon Wakil Gubernur Bali Cokorde Oke Arte Ardana Sukawati atau Paket KBS Aceh kian menggencarkan deklarasi paket calon ke sejumlah kabupaten kota di Bali. Belum lama ini, paket yang diusung PDI Perjuangan ini mendeklarasikan diri di Kabupaten Klungkung. Deklarasi paket bakal Cagub-Cawagub KBS Aceh yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP di Kabupaten Klungkung dimeriahkan dengan parade budaya. Pagelaran budaya dimulai dari pementasan belasan gamelan beleganjur dari para simpatisan hingga pementasan tari-tarian di antara ribuan simpatisan atau massa pendukung. Paket dengan tagline Salam Satu Jalur ini menjanjikan pemerataan pembangunan secara menyeluruh dari pemerintah pusat dan bersinergi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Di waktu bersamaan juga digelar deklarasi bakal Cabub-Cawabub Klungkung, paket Bagie yang juga diusung partai berlambang kepala banteng ini. Budi Krista, Kompas, Dewata.